Acara ini disponsori oleh Baru Sarimi Rasa Teri Pedas. Sarimi adalah merek mie instan terpopuler keempat di Indonesia yang diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK. Diluncurkan pada tahun 1982, 14 tahun setelah Supermi dan 10 tahun setelah Indomie. Mie instan ini murah meriah dan cocok dengan selera lidah orang Indonesia. Banyak varian sarimi yang ditawarkan, diantaranya sarimi rasa ayam kecap, soto, ayam kremes, ayam bawang, sate ayam, rasa tongseng, dan yang terbaru mie goreng rasa teri pedas. Aromanya yang menggugah selera, tersedia dalam kemasan isi 1 dan isi 2. Memiliki rasa teri yang full nikmat, taburan topping kriuk pedas yang rasanya mantap. Pokoknya rasanya lezat dan disukai semua orang. Sebab sarimi rasa teri pedas membuat suasana ngumpul menjadi semakin seru. Sarimi rasa teri pedas, pol rasa terinya, mantap kriuk pedasnya. Teri, yang bisa goyang, Teri, Teri. Abang, panggil Teri siapa sih Teri? Tak aja dia. Teri itu temanku, ada Teri Sasono, Teri Mulyanto. Udah, daripada kamu pusing mikirin teman-teman kamu nih, apa? Kita rasain dari yang terbaru dari sarimi. Ada sarimi mie goreng rasa ikan teri pedas. Oh, ini yang ini ya? Iya. Oh, aku ada tahu. Dua macam variannya. Coba deh, kita ini lihat. Ini isi dua, ini yang isi dua, satu kan? Sama isi satu. Ini yang rasa teri pedas itu kan? Kita nikmatin tahu. Bareng-bareng rasanya gimana ya? Ini rasa terinya itu pol nikmatnya. Kamu tahu nggak? Ini toppingnya udah luar biasa. Ada kriuk-kriuk pedasnya gitu. Terus? Ini disukai banyak masyarakat Indonesia. Karena ini produk baru yang luar biasa. Wah. Aku pengen rasain juga ya. Iya. Ya, kita coba ya. Ini nama kriuknya itu yang ini nih. Yang tengah ini ya? Ini. Warnanya merah kelihatan pedasnya. Pedasnya kayak apa sih coba? 250 atas nama si Pink. Pedasnya nampol. Nah ini. Pedasnya bikin tuman ya Bang? Betul, kalau orang Jawa bilang bikin tuman. Tapi di belakang masih banyak yang kosong. Harus full semuanya. Nah ini, cobain deh pemirsa. Nah, ini harganya terjangkau di beberapa toko-toko dan juga di seluruh toko-toko di sekitar kita itu ada. Udah ada. Di tempatnya Bu Jumi ini udah ada. Sudah ada. Nah, ini yang luar biasanya. Itu kenapa? Karena bikin unik itu karena ini rasa teri satu-satunya di Indonesia. Baru ada rasa teri. Dan itu baru dikeluarkan oleh Sarimi. Apalagi ada dua varian. Yang isi satu dan isi dua. Isi dua. Yang kalau satu kurang, isi dua. Kalau dua kebanyakan, isi satu. Iya, boleh deh pilih yang mana aja ya. Pokoknya rasain, pokoknya cobain. Pokoknya beli soate. Sarimi. Habisin mulai. Sarimi rasa ikan teri. Rasa terinya mantap kriuk pedas. Cucok. Keseruan yang ada di dalam acara Sarimi Grebek Kampung belum berakhir. Warga Juwangi Boyolali selain bisa membeli produk-produk sarimi dan mengikuti perlombaan yang ada, mereka juga dihibur dengan penampilan barongan Telogomudo dari Desa Kayen Juwangi dan drum band SMA BK 06 Boyolali. Thank you.
Mitra TATV, acara yang terselenggara berkat kerjasama antara Sarimi, TA Enterprise, dan Kecamatan Juwangi ini berjalan lancar dan seru. Acara Sarimi Grebek Kampung ini ditutup dengan pemberian hadiah lomba masak kreasi mie dan juga door prize utama oleh pihak dari Sarimi. Sarimi Grebek Kampung belum berakhir sampai di Kecamatan Juwangi saja. Masih banyak tempat-tempat lain yang akan dikunjungi oleh Sarimi Grebek Kampung. Untuk itu, tunggu kedatangan kami dalam Sarimi Grebek Kampung, Sarimi Rasa Teri Pedas, Pol Rasa Terinya, Mantap Kriuk Pedasnya. Beberapa jam kita di sini memuaskan lihat kesenian tradisional, lomba masak yang seru, dapat bagi-bagi hadiah, bisa dapat produk spesial. Aku belajar yang ini satu lagi. Aku juga habis main di sauna. Oh, bisa sauna? Oh, kamu ikut juga di sana ya? Oke. Seru banget kayaknya di sini, ada foto booth, terus ada kafenya Sarimi, terus kita juga habis beli-beli produknya dari Sarimi dengan berbagai macam varian rasa. Harganya murah lagi. Murah sekali dan pokoknya kunjungi kira-kira terdekatnya. Belanja Sarimi isi 2 atau isi 1 kan ada satu varian lagi yang paling luar biasa. Apa itu? Teri pedas. Pol rasa terinya mantap kriuk pedasnya. Sampai jumpa lagi ya. Acara ini disponsori oleh Baru Sarimi Rasa Teri Pedas.